ada kabar dari Jono Jen? Belum, Pak. Kamu harus usahakan biar keempat anak muda itu mengembalikan uangku. Ya, Pak. Kamu akan dapat 10%. Ya, Pak. Kamu sudah makan? Sudah, Pak. Juta. Lumayan. Masa kalian nangkep anak-anak lagi ke mereka sih gak bisa? Hah? Mereka licin, Mbak. Swear deh. Iya, licin banget. Kayak lantai baru habis dipel, Mbak. Hah? Alasan aja ya kalian. Sekarang gini. Kalian gak usah tangkep orangnya. Kalian cari duit 200 juta itu dan bawa ke sini. Kayak mereka pernah bilang deh sama saya. Kalau mereka itu kuliah di kampus pusaka. Iya, kampus pusaka. Kalian samperin ke sana dan bawa duit 200 juta itu. Ngerti? Ngerti nih, Mbak. Eh, ganti. Mau apa sih lu? Awak mau minta maaf. Telat, pestanya udah kelar. Jangan marah kayak gitulah. Senin tambah cantik. Awak tuh lagi ada masalah sama kawan-kawan. Itu kan masalah lu sama teman-teman lu. Ya, kayak gini aja lah. Kayak mana kalau misalnya kau awak aja makan, aku traktir, shopping, apa aja, yang penting aku happy. Beneran nih? Cuan nama gak pernah bohong, kecuali terpaksa. Betul lah. Yaudah yuk, mumpung gua gak ada kelas. Kau tunggu di sini cantik ya. Awak mau pamit dulu sama kawan-kawan. Kau jangan kemana-mana, di sini cantik, oke? Bentar aja. Kenapa kok? Apa kali perut awak? Pesen kok makan, banyak mie uang kita. Nih. Kau aja lah tolong pesan. Awak takut tiba-tiba nanti pingsan di jalan. Manjanya anak mama. Tapi kok jaga nih tas? Slow kawan. Makan kok. Eh. Ini aku belikan. Aduh, Le. Bos sekali, awak. Buat lo aja lah ya. Aneh nih orang. Belum makan mulus. Balik ususmu itu.